Kita dalam misi bantuan pasca banjir sekarang ni. Misi pasca banjir. So nanti kita akan sambung selepas ni. Okey, kita dalam misi bantuan. Okey, bantuan banjir. So kita kena selisih kejap dengan kereta depan ni. Okey. So kita akan pergi ke, kita dapat aduan ya, rumah, ada rumah sahabat kita yang mengalami masalah. So kita akan pergi tengok apa masalah dia. Okey. Kita dah siap dengan persiapan kita. Satu lagi kita bawa. Buat tiga tak? So kita ada tiga gensor sekarang. Kita ada tiga gensor. Okey, jom jalan. Gensor pun berebut-rebut. Aduh, berebut-rebut. So kita tengok apa yang kita boleh bantu. Oh, kayu ni. Kayu ni datang dari mana ni? Kita tak tahu datang dari mana kayu ni tak? So misi kita hari ni kita membersihkan. Membersihkan yang ni. Ini tak tahu ni hanyut daripada mana, tak tahu ni. Kan? Dekat sini, kawasan sini pokok durian. Pokok durian. Kan? Sana pun durian. Adalah tu sawit jauh. Tapi ni tak tahu datang dari mana ni. Tak tahu datang dari mana. Nak ikutkan sawit jauh ni kat sini. Tapi dia dah datang. Apa dia buat? Dia dah hentam. Ni dinding kereta ni pun dia dah hentam dah. Okay, semua-semua ni kita akan kemas lah. Ini pun tak tahu datang dari mana. Tapi ni kita dah potong. Dah potong sikit. Tunggu kita nak alihkan. Ni kesan-kesan banjir. Kesan-kesan banjir. Nampak tu. Okay, pokok-pokok rumput tu. Masih. Masih lagi tu nampak. Tu nanti mengemas. Okay, mengemas rumah. Okay, kereta-kereta semua habis masuk air. Pokok-pokok condong semua. Ni sebab patutnya air tak ada. Teruk sangat. Tapi memang ni masih ada kesan-kesan banjir lah. So ni pasca banjir lah. Okay, pasca banjir. So kita akan potong lah. Kita akan cuba alihkan. Kita bagi clear semua-semua ni. Dia punya teruk macam mana tau. Nampak air masuk. Kau tengok tu. Nampak. Sampai kat dalam-dalam tu. Bersarang. Bersarang. Bukan kereta ni aja. Kereta sebelah tu pun sama. Nampak. Penuh dengan sampah-sampah. Penuh dengan sampah. Dah jadi apa dah. Nampak. Tak apa. Nanti kita kemas semua. Kita kemas semua. Okey, kita akan mulakan kejap lagi. Tiba-tiba hujan turun ah. Nampak tiba-tiba hujan turun lagi. Gerakan kita. Cuba. Hujan. Hujan tuan-tuan, hujan. Hujan masih turun nampak, hujan. Langit pun gelap. Harap. Ya, kita sambunglah nanti. Hari hujan, hari hujan. Kita tak boleh nak tangkap gambar banyak-banyak. Hujan. Hujan bukan main-main. Hujan dah lebat. Hujan dah lebat. Hujan dah lebat. Hujan dah lebat. Okey, hujan pun dah reda. Tengok tu. Sana tu. Kakak tu pun sedang mengemas. Okey, pasca banjir. Alright. Kat situ ada Roro lah. Disediakan untuk letak barang-barang. Semua masing-masing kemas. Okey, yang sini dah siap lah. Dah siap dah kemas. Cuma yang ini je ni kita nak pindahkan kemari lah. Motor tu dah berendam dah hari tu. So biar dulu kat situ lah. Okay, so kita tengok kawan kita kat sana tu. Buat apa tu. So
body kemek ni tak apa, body kemek tak apa. Okey, dia dah tertimpa pokok-pokok ni. So inilah dia. Okey. Ini kita nak alihkan semua, kita akan longgokkan sama ada di situ ataupun kita akan longgokkan kat sini. Okey, okey, nampak ni rakan kita. Oh, tak putus. Oh, wow, boleh betul. Okey. Macam-macam. Oh, nampak. Oh. Ini memang orang kuat ni. Ah. Okey. Sia-sia baju dia tempat tu, baju rugby, rugby tu, baju rugby tu nampak, eh? Baju rugby. Ah, orang rugby kita. Ah, tangkut, tumbangkan, tumbangkan, tumbangkan. Oh, orang kuat. Ini memang orang kuat. Berat ke kata ringan? Ah, okey okey. Taruh penyendal bawah, penyendal. Penyendal. Okey. So dah settle. So tepi laluan ni dah clear. So kita pergi ke tempat lain pula. Okey, so sini dah settle. Ujung sana tu pun dah settle. Ujung sana tu pun dah settle. Okey. Jom. Tak sana, kat kaki abasan. Sekejap. Dia tu sengit. Sekejap. Berat sekejap. Tak boleh letak je. Letak mana? Kaki. Okey, dah. Alhamdulillah, selesai. Jom. Bye. Sampai lagi lain kali. Lain pula.